Masa dalam dunia ni tuan-tuan, semayang sunat maghrib pun kita tak boleh buat. Qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, kita tak mampu buat. Tapi rezeki Allah kita ambil. Nasi dagang kita makan. Nasi minyak kita ambil. Duit kita ambil, motor baru kita ambil. Allah minta dua rakaat, qabliyah dan ba'diyah. Kita tak mampu nak balas jasa Allah yang besar itu. Kita tak mampu untuk balas kebaikan Allah pada kita. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni terlalu baik dengan kita. Masa kita jahat dulu muda-muda, masa kita tinggal salat, kita tinggal puasa, mungkin ada sebahagian yang pernah minum arak, yang pernah buat dosa besar. Allah tak matikan kita. Allah masih beri kita kesempatan hidup sehingga sekarang. Sebab sayang Allah pada kita, Allah bagi kita peluang. Allah kutip kita daripada tempat yang kotor, lalu Allah letakkan kita di tempat yang bersih ini, iaitu rumah Allah. Dan Allah boleh keluarkan kita semula daripada tempat yang bersih ini, dicampakkan kita semula di tempat yang kotor. Tuan-tuan, umur kita tak tahu berapa lama lagi. Tetapi rahmat Allah terlalu luas. Malam ini tuan-tuan, saya pun tak akan kuliah terlalu lama. Saya seru semua orang. Saya dan tuan-tuan, satu ruang dan peluang yang Sayyidina Rasulina bagi kepada kita, yang umat lain tak dapat. Umat Nabi Ibrahim tak dapat, Nabi Ismail, Nabi Lut, Nuh semua tak dapat. Tapi peluang itu ada pada kita. Sebab apa ada pada kita? Sebab Nabi sayang kita, tuan-tuan. Nabi ni sayang kita. Nabi ni terlalu sayang kita, tuan-tuan. Nabi ni terlalu kasihkan kita. Nabi ni terlalu sangat sayangkan kita, lebih daripada seorang ibu kepada seorang anak. Singkan saat kematian, sakaratul maut Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sempat mengangkat kedua tangannya. Dua kali Nabi berkata, Allahumma fil ummati ya Allah, Allahumma gufir ummati ya Allah. Dan kali yang ketiga Nabi kata, aku simpan untuk yaumul akhirah. Kali yang ketiga Sayyidina Rasul kata, aku simpan doa itu untuk yaumul akhirah. Sebelum Nabi menemui Allah, Nabi angkat tangannya, Nabi kata, ya Allah, ampunkanlah umatku ya Allah, ampunkanlah umatku ya Allah. Nabi masih lagi kesempatan untuk mohon ampun kepada Allah untuk kita yang berada sekarang dan seluruh umatnya yang Nabi sayangi. Nabi punya sayang kita, tuan-tuan. Malam ni saya suruh tuan-tuan, saya ajak tuan-tuan, apa yang disebut oleh Sayyidina Rasul, siapa yang salat sunat ba'diyah isyak 4 rakaat menyamai orang yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Orang yang salat sunat isyak 4 rakaat, ba'diyah isyak 4 rakaat, Nabi tawarkan satu tawaran yang tidak pernah ditawarkan kepada umat-umat yang terdahulu. Menyamai seperti mana ia salat pada malam Lailatul Qadar. Nabi tawarkan kepada kita, orang yang baca Qul Huwallahu Ahad Suratul Ikhlas 3 kali, menyamai seperti mana ia telah membaca sebuah Al-Quran
antara amalan-amalan orang yang takutkan Allah, orang yang mengharap rahmat Allah. Mereka ni sebelum tidur, tuan-tuan, mereka berharap mereka dapat mati dalam keadaan yang baik. Sebab zaman ini satu zaman yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang akan mati terkejut. Kita takut, tuan-tuan, saat kita buat maksiat Allah matikan kita. Saat kita tidak siap apa-apa Allah matikan kita. Itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sebelum dia tidur dia melakukan beberapa amal saleh yang dibuatkan oleh ulama dan yang ditinggalkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tidur, tuan-tuan, kita buat amal saleh, jangan terus tidur. Sebelum tidur, tuan-tuan, baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Seumpama kita telah khatam Al-Quran, kita dah baca sebuah Al-Quran. Ini pada sisi Allah. Pada sisi manusia cuma suratul ikhlas 3 kali. Tetapi pada sisi Allah, sekali kita baca suratul ikhlas menyamai dengan 1/3 Al-Quran. Kedua, minta ampun untuk diri kita, mak ayah kita dan sekalian orang Islam. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang ketiga, sebelum kita tidur berselawatlah kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kisahlah selawat apa yang tuan-tuan hafal, sebab dijanjikan kepada kita satu selawat 10 rahmat. Sebelum kita tidur, kita telah ada 3 kali selawat, bermakna 30 kebaikan Allah berikan kepada kita. Maka kita tidur di dalam rahmat Allah, kita tidur di dalam kebaikan. Dan yang keempat, bacalah tasbih. Kerana dijanjikan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca satu tasbih, dia telah menanam satu pohon di dalam jannah Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita berharap kepada Allah, ya Allah, malam ini aku baca 3 kali tasbih kerana ditawarkan oleh kekasihmu Sayyiduna Rasul. Sekali tasbih yang aku baca dijanjikan oleh Sayyidina Rasul, dengan rahmahmu ya Allah, satu pohon daripada aku telah tanam satu pohon di dalam jannahmu. Malam ini aku telah tanam 3 pohon dalam jannahmu ya Allah. Aku berharap jika aku mati malam ini, ya Arhamar Rahimin, mudah-mudahan aku ada tempat di dalam jannah. Disebutkan oleh Sayyidina Rasul, siapa yang sebelum tidurnya membaca zikir ini, jika ia mati pada malam itu, kata Sayyidina Rasul, dia dikira sebagai seorang yang mati syahid. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika. آمنت بكتابك الذي أنزلته وبنبيك الذي أرسلته. Barulah kita baca doa tidur. Allahumma bismika ahya wa amut.